Majapahit mungkin jadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bukan tanpa alasan, di bawah komando Mahapatih Gajah Mada, seluruh Nusantara disatukan dalam satu panji kekuasaan besar. Namun, kalau kita buka catatan-catatan sejarah, kisah tentang Gajah Mada tak melulu sempurna. Gajah Mada nyatanya punya satu dosa besar akibat dibutakan ambisinya menyatukan seluruh Nusantara. Dosa ini berujung pada pertumpahan darah dan permusuhan menyejarah yang efeknya setidaknya sedikit banyak masih bisa dirasakan hingga hari ini. Yes, ini adalah soal Perang Jawa versus Sunda. Kalau di buku-buku sejarah zaman sekolah dulu, peristiwa ini dikenal sebagai Perang Bubat. Perang ini begitu membekas khususnya di hati orang-orang Sunda. Dan ini menjadi dosa besar Gajah Mada. Pasalnya, Raja Hayam Wuruk sendiri sebagai penguasa Majapahit kala itu juga menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Saking dalamnya luka yang ditimbulkan, di kalangan orang-orang Sunda misalnya, sempat muncul larangan untuk menikah dengan orang Jawa. Lalu di Jawa Barat pernah ada masa sebelum tahun 2018 di mana tak ada satupun nama Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, dan nama jalan yang berhubungan dengan Majapahit lainnya. Wih, penasaran seperti apa kisahnya? Inilah Risalah Bubat Sepat Jawa Sunda. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357. Ini adalah periode ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit ke Sumatera, Malaka, Kalimantan, bahkan hingga ke Filipina. Bisa dibilang periode kejayaan Majapahit lah. Namun, kala itu ada satu wilayah yang belum dikuasai oleh Majapahit di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Galuh Sunda. Salah satu alasannya adalah karena hubungan kedua kerajaan tidaklah buruk. Gajah Mada sebetulnya tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkan kerajaan ini. Oleh karena itu, Majapahit kemudian memakai jalur diplomasi untuk menjalin persekutuan. Hayam Wuruk melakukannya dengan cara berniat mempersunting putri Raja Sunda, Prabu Lingga Buana, yang bernama Diah Pitaloka Citraresmi. Karena kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, maka pada tahun 1357 rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Trowulan untuk mengantar Diah Pitaloka Citraresmi dalam rangka pernikahannya dengan Hayam Wuruk. Namun Gajah Mada justru melihat peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menilai bahwa inilah saatnya untuk menaklukkan Sunda. Singkat cerita, rombongan kerajaan Sunda kemudian diberikan tempat di Pesanggrahan Bubat. Tidak begitu jauh dari Trowulan yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit. Selamat Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit yang mengutip dari Kidung Sunda mengungkapkan bahwa Gajah Mada mengambil keputusan sepihak dengan menyatakan bahwa Diah Pitaloka Citraresmi adalah upeti dari Kerajaan Sunda untuk Majapahit. Karena berstatus sebagai upeti, maka Gajah Mada meminta sang putri diserahkan kepada mereka untuk diantarkan ke istana Hayam Wuruk sebagai wujud takluk. Namun permintaan itu ditolak oleh orang-orang Sunda. Mereka datang untuk menikahkan sang putri dengan Raja Hayam Wuruk, bukan untuk diantarkan sebagai upeti. Akhirnya, pecahlah pertempuran di mana pasukan Majapahit menyerang rombongan tamu mereka. Pihak Sunda yang tidak bisa menerima penghinaan itu akhirnya memutuskan untuk melawan meski jumlahnya tidak sebanyak pasukan Majapahit. Serangan tak seimbang itu memakan banyak korban. Bahkan seluruh rombongan Sunda termasuk raja, permaisuri, patih, menteri, dan lain sebagainya tewas dalam peristiwa itu. Hanya menyisakan Diah Pitaloka Citraresmi. Melihat situasi yang mengerikan itu, Diah Pitaloka Citraresmi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri nyawa sendiri dengan menancapkan tusuk konde tepat di jantungnya. Peristiwa ini menjadi pukulan bagi orang-orang Sunda. Hayam Wuruk selaku Raja Majapahit juga menyesali keputusan Gajah Mada. Dalam Kidung Sunda diterangkan kekecewaan mendalam Hayam Wuruk itu membuat hubungannya dengan Gajah Mada menjadi renggang. Ini juga sekaligus menjadi sisi lain Gajah Mada yang memang terlihat tak segan memanfaatkan perasaan rajanya sendiri untuk mencapai ambisi politiknya.
Paul Michel Munoz dalam Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula, seperti dikutip dari Tirto, menyebutkan bahwa pasca peristiwa itu, Sunda dan Majapahit tidak bisa mencapai keadaan seperti sebelumnya. Dengan kata lain, konflik dingin terjadi di antara Majapahit dan Sunda. Arkeolog Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada, Biografi Politik, menyebutkan bahwa peristiwa Perang Bubat adalah titik balik kesuksesan karir Mahapatih Gajah Mada. Bahkan dalam kasus Perang Bubat ini, Gajah Mada justru menggagalkan sendiri intisari Sumpah Palapa yang ia proklamirkan. Sedangkan bagi Kerajaan Sunda, peristiwa ini tak langsung meruntuhkan kerajaan tersebut. Bahkan Kerajaan Sunda masih bertahan 60 tahun lebih lama dibandingkan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda baru runtuh setelah diserang oleh tentara Banten pada tahun 1579. Kisah tentang Perang Bubat ini sendiri masih melahirkan perdebatan. Pasalnya, banyak juga yang percaya kisah ini adalah tuturan yang disisipkan oleh penyalin kitab Pararaton. Ada juga yang beranggapan bahwa kisah tersebut tambahan dari orang Belanda yang pertama meneliti kitab tersebut. Well, apapun itu, yang jelas banyak sejarawan yang menganggap peristiwa ini sahih terjadi. Bahkan, efek yang ditimbulkannya pada masyarakat Sunda dan Jawa sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kesahihan kisah ini. Hingga berabad-abad usai peristiwa itu, seolah-olah terjadi suasana yang kurang harmonis. Ada beberapa larangan yang berkembang di masyarakat di masa lalu. Misalnya, laki-laki Sunda dilarang untuk menikah dengan perempuan Jawa, dan lain sebagainya. Upaya-upaya rekonsiliasi juga terus dilakukan. Akhirnya, pada 11 Mei 2018 lalu, di Kota Bandung diresmikan 3 nama jalan. Ada Jalan Majapahit, Jalan Prabu Hayam Wuruk, dan Jalan Citra Resmi. Peresmian nama jalan-jalan itu dihadiri oleh Gubernur Jabar, Gubernur Jawa Timur, dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Well, apapun itu, setidaknya dari kisah-kisah sejarah ini kita belajar untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Di masa lalu mungkin ada luka mendalam, tapi sudah saatnya permusuhan-permusuhan di masa lalu itu kita buang dan fokus membangun bangsa dan negara dalam semangat kebersamaan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah Perang Bubat ini kalian maknai? Berikan pendapatmu.